double point untuk projek impian. So bulan 5 dah start double point. Dia punya konsep adalah senang je. Buat 10 SIM card dengan plan, dia akan doublekan point anda. Total first 10 register tu. Okay. Dan dia ada cap, iaitu terhad pada 20 keping saja. Dia senario dia macam ni. Senario dia adalah kalau dah register 8 keping saja, kan? 8 keping beli plan semua, bawah sini ada double point. Bawah sini tak akan keluar benda ni. Tak akan keluar lagi. Kalau dah register 10 keping, 10 keping atas dia akan ambil SIM pertama sampai ke 10, dia akan doublekan point anda. Lepas tu kalau buat lagi 5 keping, cukupkan 20 keping, dia akan doublekan sekali lagi yang SIM yang ke-11 sampai ke-20. So yang ni adalah double point. Yang ni adalah point tu adalah SIM activation saja. Self register punya extra point tu tak dapat.